Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres land clearing Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Lembur Sawah Sobat YouTube. Terlihat di depan sana ada dua unit ya, alat berat di depan Eksa dan kemudian bulldozer nih yang sedang beraktivitas. Oke, seperti ini aktivitas yang sedang berlangsung di kawasan Lembur Sawah. Dan terlihat banyak warga juga ya yang ingin menyaksikan aktivitas dari alat berat. Dan di depan sana bulldozer sedang mendorong tanah dan kemungkinan ini juga calon jembatan ya Sobat YouTube. Seperti ini kondisinya dan di bawah ada aliran sungai. Jadi seperti ini area clearingnya. Dan sekarang kita akan mengikuti area clearing dan terlihat di depan sana ada satu unit Eksa ya di kawasan Lembur Sawah. Nah ini dia Eksanya. Kita zoom. Oke, di sini ada satu unit Eksa. Dan sekarang kita akan menelusuri sudah sampai mana untuk area clearingnya. Di depan sana, apakah sudah sampai ke kawasan Cijengkol ya Sobat itu? Seperti ini jejak dari alat berat. Dan ini Kampung Lembur Jami, Desa Lembur Sawah, Sobat YouTube. Depan sana ya, jadi seperti ini area clearing Tol Bocimi tahap 3.
Dan nampaknya ini akan memasuki kawasan Cijengkol ya. Kemungkinan baru sampai titik ini. Untuk area clearingnya. Ya baru sampai titik ini ya sobat YouTube. Nah ini sudah masuk ke kawasan Cijengkol lah sobat YouTube ya, yang di depan sana. Ya benar, ini sudah masuk kawasan Cijengkol sobat YouTube. Untuk area clearing tol Bocimi tahap 3 ini hampir memasuki kawasan Cijengkol. Coba kita maju ke depan. Ya benar sobat YouTube, ini kawasan dari Cijengkol. Karena terlihat di sini sudah ada beberapa bangunan yang mulai dibongkar di kawasan Cijengkol ya. Nah, terlihat di bawah. Ini kawasan dari Cijengkol. Nah, oke sebentar lagi ini akan tembus ke kawasan Cijengkol sobat itu. Ini area clearingnya. Dan kemungkinan tadi ekskavator yang biru akan menuju lokasi ini ya. Seperti inilah update terbaru progres land clearing tol Bocimi tahap 3. Ataupun pembukaan lahan ya. Ini kawasan Lembur Jami, Desa Lembur Sawah.
Oke, kita akan coba maju lagi. Seperti ini ya, aktivitas land clearing. Di kawasan lembur sawah. Ya, terlihat ekskavator mulai turun.
Oke, sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini di kawasan Lembur Sawah. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.